Hey. 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 Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku ya. Di video kali ini pertama kali ya, saya mau ngelatih merpati piikan saya, teman-teman ya. Ini piikan apa aja? Ini piikan yang kelabu terasi terus sama merpati yang dari merpati hori ya. Ini saya tunjukin dulu merpatinya. Nah. Ini merpati yang dari merpati holik ya. Ini merpati yang giringan kedua, teman-teman. Kemarin giringan pertama betinanya enggak nelur ya. Jadi waktunya nelur saya pisahin ya, betina dengan jantannya. Terus waktunya penyatuan lagi hari Minggu. Ini udah giring lagi, teman-teman. Jadi ini giringan kedua. Insya Allah udah cukup paham ke betinanya. Jadi untuk hari pertama saya latih perkenalan di lapak, teman-teman ya. Perkenalan untuk masuk ke lapak ya. Gitu. Ini giringan kedua. Insya Allah udah paham ke betina. Ini belum terlalu keket juga, teman-teman ya. Karena ini masih baru awal-awal giring, masuknya giringan B, teman-teman. Jadi belum terlalu keket. Mungkin kalau udah hari Kamis, Jumat itu udah keket. Masih bekur. Kita panasin dulu, teman-teman. Ya, giring lah ya. Jadi ini ntar kita bawa ke lapak. Terus yang satu lagi piikan kelabu terasi. Nah, ini dia piikan kelabu terasi juga baru pertama kali mau saya bawa ke lapak. Ini giringan kedua setelah cabut telur ya. Jadi insya Allah udah paham banget ke betina. Ini ntar perkenalan awal untuk masuk ke lapak ya. Kondisi kepalanya, lehernya lagi mabung ya. Jadi ntar terbangannya karena baru perkenalan, jadi deket-deket aja, teman-teman. Ini sisa lar semuanya tinggal dua. Sisa lar tinggal dua, teman-teman. Sama ya. Ini juga sama. Piikan, teman-teman. Ini yang ini juga sama. Sisa lar tinggal dua. Nah, kalau merpati yang ini, itu merpati yang saya beli di daerah Mersi, teman-teman, sama Pak Pelo ya. Ini kayaknya ntar bisa jadi buat trainer. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, trainer itu merpati yang khusus buat melatih merpati piikan. Jadi kalau udah diterbangin jauh kan merpati piikan harus ada trainernya, teman-teman. Jadi merpati trainer itu nggak usah dikelepeki. Soalnya ini merpati terbangnya tinggian, terus juga mau apa namanya ya, mau gandengin lawannya terus, teman-teman. Gitu. Jadi ngikutin terus. Jadi mau saya buat trainer aja. Ini merpati yang kritis. Tapi ntar kalau piikan saya udah cukup jauh ya. Jadi kalau tahap-tahap awal paling ya perkenalan dulu. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung aja berangkat ke lapak, teman-teman. Oke, let's go. Oke, teman-teman, sekarang saya udah nyampe di lapaknya, teman-teman.
Ini saya sengaja cari lapak yang agak sedikit sepi ya, karena melatih merpati piikan juga, terus saya juga kan mau bikin video ya, takutnya ganggu teman-teman yang lain gitu kan. Jadi cari lapak yang sepi. Nih, lokasi lapaknya. Cukup buat melatih piikan teman-teman ya. Kayaknya lapak baru ya Pak ya? Lapak baru teman-teman ini. Lapak baru ya. Soalnya masih sepi ya. Jadi kita bisa bebas ngelatih piikan. Nih ada 3 pasang. Terus kita lapak. Masih baru banget Pak. Oke. Nih merpatinya kita taruh dulu ya buat perkenalan. Jadi jangan langsung main datang langsung diterbangin. Nunggu kira-kira ya buat kenalin dulu lah lokasi baru. Soalnya ini kan merpati baru banget teman-teman, masuk ke lapak ya. Jadi mungkin kan masih bingung ya, takutnya ntar kalau diterbangin nggak jelas gitu. Jadi ini dibiarin dulu lah, kurang lebih ya sekitar 5 menit lah. Ini kita langsung aja perkenalin ya. Ini biasanya saya tuh kenalinnya kayak gini teman-teman. Kalau udah kenal, ntar kita terbangin deket-deket dulu. Tuh, ini giringnya belum terlalu keket. Ya, kalau yang kelabu terasi udah cukup keket, teman-teman. Nih, kita mulai aja langkah awal, teman-teman. Oke? Coba Mas Fahri tolong. Nah, kita terbangin deket aja. Masih bingung. Untuk awal-awal merpatinya masih bingung teman-teman, tapi ntar kalau udah giringan ketiga, keempat, insya Allah udah nggak seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati misalkan loh, piikan pertama dibawa ke lapak kok giringnya kurang bagus atau masih terbangnya pelan banget, masih bingung, masih takut-takut gitu ya. Jadi jangan khawatir karena baru pertama kali ke lapak. Jadi ntar kalau udah buangan telur atau cabutan telur ke 3 ke 4 insya Allah udah lebih bagus, asal giringnya dengan betinanya bagus ya, cocok gitu, jadi bisa lebih bagus. Ini perkenalan awal biasanya saya seperti ini teman-teman ya. Buat fisik depan bantal aja, ntar mungkin istirahat sebentar baru mundur gitu. Mentokin gitu. Giringnya masih nengok-nengok giringnya tuh. Belum keket. Sengaja saya cari lapak yang sepi ya. Soalnya karena merpati piikan juga. Ntar kalau udah giringan ketiga baru saya cari lapak yang cukup rame lah ya. Jadi buat mental merpatinya juga teman-teman. Kalau ini kan posisi nggak ada orang aja masih takut-takut ya. Ntar kalau langsung saya bawa ke tempat lapak yang rame itu juga lebih takut lagi teman-teman. Jadi untuk perkenalan awal ya cukup kayak gini aja. Oke. Kalau udah kayak gini, tadi teman-teman lihat ya terbangnya udah mau ke kandang. Jadi kita istirahatin. Terus kita ganti merpati yang lagi giring kelabu terasinya. Oke. Ini kelabu terasinya cukup keket teman-teman. Kita kenalin dulu sama bantalan yang dilapak ya. Biasanya kan kita latih terbang di rumah. Kita kenalin bantalan yang dilapak. Oke.
Oke, kalau ini cukup keket. Wah, dengan bantal aja. Hei, hei. Satu, hei, hei. Hei, hei. Gak mau ngecil ya, Pak? Mentokin, Pak. Hei. Ya, terbang sendiri, teman-teman. Hei, hei, hei. Terbangnya masih belum menuju ya. Karena masih ikan juga. Eh. Jadi misalkan teman-teman pengen latih ikan itu benar-benar harus sabar, teman-teman. Jangan terlalu nafsu untuk cepat jauh. Apalagi cepat ngolong gitu kan. Eh. Eh. Malah yang satu lagunya kendor giringnya, Pak. Eh, kalau ini masih amat panas. Eh, eh, coba di agak mundur, agak sebelah. Paro aja, Pak. Oke. 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 Padahal di rumah keket banget. Masih agak bingung. Hei, 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 lucu, teman-teman. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. 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 Hei, 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 hei. Hei. Hei, 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 hei. Hei.